Selamat siang Good People, saya Chef Norman. Hari ini saya akan berbagi resep untuk Good People semua. Jadi saya akan membuat nasi alternatif untuk makan siang Good People di rumah. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Kali ini saya akan membuat nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom itu khas dari Jawa Barat, khususnya dari kota Tasikmalaya. Biasanya oncomnya sih oncom hitam, cuman kali ini saya menggunakan alternatif menggunakan oncom merah. Nah, sekarang kita panaskan. Ini udah saya sangrai oncomnya. Kemudian ini udah ada bumbu halusnya. Ini kita langsung masukin aja. Kemudian kita tambahkan oncomnya sesuai dengan takaran nasi, seberapa banyak nasi yang ingin Anda buat. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Oke. Jadi nasi tutuk oncom ini bisa dihidangkan dengan berbagai macam lauk. Biasanya sih dihidangkan dengan sambal, dengan lalapan, kemudian ikan asin. Ini saya mau pakai daun kemangi, nggak usah terlalu banyak. Kita sobek-sobek aja daun kemanginya, sedikit garam. Sudah selesai, kita matikan. Nasi tutuk oncom. Good people, have a good lunch.